ada. Ayo, ada. Siapa apa giginya? Sikat giginya. Udah, cepetan. Aku gak mau ya. Ayo. Selamat pagi, strong people. Nih, biar weekendnya makin seru, sekarang udah ada dua selebriti cantik yang bakal ngehibur kita saat berprofesi menjadi seorang zookeeper. Ada si penyanyi dangdut yang heboh dengan sensasinya Irma Darmawangsa dan si model cantik berdarah Jerman Elina Jur. Yuk langsung aja, ini dia Strong Woman. Strong people, kira-kira apa ya tugas pertama Irma dan Elina sebagai zookeeper? Oke, jadi tugas pertama kalian itu yaitu membersihkan dan juga menjikat kandang buaya. Buayanya harus masuk ke dalam. Ini buayanya? Beneran. Wah, epic banget nih strong people. Karena tugas pertama mereka terbilang gak biasa, yaitu menyikat tubuh buaya. Gak kebayang ya gimana perasaan mereka berdua. Pasti ngeri-ngeri sedep nih. Strong people, aku tuh belum pernah ya. Belum pernah nih ngadepin buaya. Buaya begini-begini ya, strong people. Gak boleh manja. Kamu sekarang bersihin kandang buaya, nanti bersihin toilet rumah saya. Pembantu. Ayo. Meski berukuran kecil, spesies buaya dwarf kaiman ini memiliki gigi yang tajam dan agresif loh strong people. Hati-hati ya. Emang gak nyangka sih aku juga ya, kirain aku tuh hewan-hewannya kayak hewan-hewan lucu. Misalnya kayak kelinci gitu kan, mungkin. Ternyata pertama kali kita dibawa ke kandang buaya. Walaupun kecil ya tetap aja dong buaya, ya kan. Suka takutnya kan gigit gitu. Oh, kotorannya tuh ya. Itu lidahnya juga kayaknya berlumut. Ini agak kencang gini gak apa-apa? Gak apa-apa. Dia gak kesakitan? Ya, tubuh silahkan halus. Coba gini aja mas, biar enak saya nyikatnya ya. Kamu yang pegang, saya nyikat. Harus. Iya dong. Gak bisa. Mas, emang boleh pegang? Harus gantian. Enggak. Nih, aku pegang gini. Oh, ini ada. Ayo, gantian. Ayo, kita sikat ya. Sikat. Kakinya juga jangan lupa. Oh, kakinya. Ya. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa giginya. Sikat giginya. Baru aja Elina mau nyikat gigi buaya, mulut buayanya malah nutup. Waduh. Ya walaupun berani, tapi kan maksudnya kayak gak usah ngini-nginiin aku juga gitu loh, kayak ngasih-ngasihin juga. Pas bersihin giginya aja, baru aku giniin udah dicaplok tuh sikat gigi. Ekornya belum, tuh masih ada lumpurnya tuh. Kelihatan yang hijau yang mana ya? Hijau, ya kan? Oh. Kalau ini udah bersih. Ini udah bersih nih, tadi kan ini udah bersihin banyak. Meskipun banyak drama dan teriakan, Elina dan Irma bisa menyelesaikan tugas pertamanya nih, strong people. Sekarang saatnya menuju ke tugas kedua. Duh, mau ngapain lagi ya mereka? Oke, daripada kita ngobrol lagi, kita langsung aja ke selanjutnya. Siap. Untuk selanjutnya kita ke hewan selanjutnya. Ada yang tahu apa? Nggak apa tuh? Lagi apa ya? Iya, nanti aja kita langsung ke sana. Udah nanti aja. Kagak, udah ayo lanjut. Let's go. Jangan lama. Ayo, kamu duluan. Nah, strong people pas di challenge berikutnya itu aku dan Elina ditugaskan untuk membersihkan kandang ular. Keluar dari kandang buaya, masuk ke kandang ular. Wah, kayaknya bakal lebih berat nih tugas para strong woman kali ini. Yuk, bisa yuk. Berani kan? Tergantung ularnya segede apa nih. Ya. Kecil dong, gak begitu besar kok, tenang aja. Ularnya gak, kecil? Gak berbahaya, gak berbisa. Emang pas dilihat nih ya, ularnya warnanya tuh bagus-bagus gitu ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna ya kayak krem gitu. Kecil-kecil nih pas dilihat ya. Kayak lucu-lucu, ini mah gak kenapa-napa nih. Tapi tetap saya juga takut. Kuatkan imanmu. Tegarkan. Udah tegar banget. Tegarkan hatimu. Oke. Oke. Waduh, aku dalam hati. Ini cewek nih, panikan melulu sih. Ya Allah, Akbar.
Dah, cepetan. Cepet. Aku gak mau ya. Ayo. Tuh gini doang megangnya, El. Ya Allah. Ayo. Apa-apa, El. Ayo, El. Come on. Karena takut ular, Elina malah kabur nih. Duh, gimana mau bersihin kandang ular ya kalau gini caranya? Oh. Ayo pegang begini aja. Ya Allah. Pegang apa-apa ya. Hah, aku bilang nih gimana sih si Elina nih nggak bisa nyelesain tantangan. Tapi nggak apa-apa, namanya kita di situ harus kerjasama tim. Jadi aku bantu Elina lah. Aku yang memindahkan semua ular-ularnya. Sekarang bersihin kaca ataupun akuariumnya. Nah, karena aku tadi kerjanya bener, yang bersihin dia dong. Elina. Kena hukuman. Let's go. Kamu yang bersihin kaca doang tuh. Nah. Kaca doang. Kaca banyak yang kerak-kerakan, tolong dibersihin. Aku yang ngawasin ya, Cap ya. Boleh. Iya. Nih, kurang bersih nih. Nih. Pojoknya jangan sampai ketinggalan. Oh, gak ada, ayo. Yang ketok-ketok dia. Bukan itu tadi, Kak. Yang ketok-ketok itu saya. Karena gak cukup berani buat mindahin ular, akhirnya Elina yang membersihkan kandang deh. Ayo Elina, lebih berani dong. Nih, pindahin lagi ular aja cepetan. Oh iya, kita pindahin. Buka. Yuk. Cepetan. Ya. Ya, kita. Kelar. Wah, strong people. Ular-ular kecil tadi malah berubah jadi besar. Ularnya tuh emang kalau dilihat dari luar tuh kayak glowing gitu loh. Tapi pas dipegang tuh kayak, aduh geli banget, nggak suka. Pas aku balik untuk buka box ular tersebut, ternyata berubah. Ularnya tuh langsung gede banget, gede dan panjang. Bukan ular yang tadi yang aku pegang. Ayo Lila. Itu kepalanya, Cap. Ayo, ayo angkat. Tengahnya, Lila, berat, kerja sama dong. Pindahin ke sana. Gak bergerak! Emang gitu buntutnya bukan? Ayo kita harus pindahin, gimana? Karena ini salah box. Berat ini, boxnya salah. Kalau yang ini baru bener boxnya. Ya Allah! Baru kita pindahin dulu. Ayo pindahin ke box yang ini. Berat banget nih. Ayo silakan. Kejepitan. Sorry. Gimana strong people? Kayaknya di tugas kedua ini mereka cukup kerepotan ya. Strong people, I can do this! Selamat dari hewan-hewan buas. Bukan berarti tugas mereka menjadi seorang zookeeper pasti mudah ya strong people. Ingat sapunya yang bersih, jangan sampai tersisa satu kotoran buat. Oh, ini sapu yang tadi nih. Ingat yang dibawa juga itu dibawa kura-kuranya harus dibersihin ya. Jangan sampai enggak ya. Okay. Susah kalingan kura-kura. Ternyata kita disuruh sama si Kak Hardi buat nyapuin daun-daun yang ada di bawah tuh kura-kuranya juga. Coba gimana kalian bayangin dong, disuruh nyapuin kotoran yang ada di bawah kura-kura. Sedangkan tuh kura-kuranya beratnya tuh sampai 150 kilo, bayangin. Yaudah gini aja. Kita bersihin dulu sebelah sini, ntar yang dibawa kura-kura kita angkat. Oh iya benar-benar gampang. Nah, kita kesempatan. Iya. Kita kesempatan. Tenang aja, Kem. Udah, Kem, duduk aja juga gak apa-apa ya. Oh, lihat aja. Oh iya, gak bisa ya. Ya. Kali ini Irma dan Elina harus membersihkan kandang kura-kura raksasa Aldabra. Penampakannya besar sekali ya, strong people. Tadi kata Kevin, gini. Gak bisa dia ketok-ketok.